Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan saya akan review satu produk yang telah saya gunakan, iaitu fingertip pulse oximeter daripada brand Yonker. Seperti anda lihat, ini dia punya model. Model dia YK80B yang tarikh production dia dan sebagainya. Di function dia ada sini, alat ni menggunakan one button measurement. Kita ada black lit screen, kita ada tunjuk bateri. Nampak peralatan ni cukup kecil dan dia akan mengikuti function automatic shutdown. Contohnya kalau kita ambil bacaan, kemudian kita tak gunakan dia, dia akan automatic off. Okey, jom kita buka dia, apa ada dalam ni. Kita buka kotak, unboxing sekejap. Ini peralatan dia. Kita diberi dengan ada lanyard dan manual book lah. Manual book ni insyaAllah lah dalam bahasa Inggeris dan bahasa yang lain lah. Okay, bahasa Inggeris dan bahasa lain. Okay, kita tengok pada peralatan dia sendiri. Ini peralatan dia, peralatan oximeter ni. Okay, ini dia punya model belakang dia tu. Brand dia Yonker, model YK80B. Untuk model ni dia guna bateri size 888 AAA yang dalam ni 2 biji. Lepas tu nak tutup, kita just tutup je. Of course lah, ni kebanyakan barang-barang macam ni yang sebab dia murah, yang saya beli pun murah, memang brand make China lah, senang cerita untuk brand ni lah. Ini pun saya dia hantar pun tak silap saya daripada China juga, yang makan masa dalam seminggu lah yang saya beli ni lah. Mungkin sekarang ni dah ada stok kat Malaysia, saya tak pastilah, tapi nanti saya akan bagi link. Untuk model ni sebenarnya dia pulse oximeter ni, function ni adalah untuk kita check dia punya, kita punya badan, kita punya oksigen dengan denyutan nyambi. Ini ada punya interface permukaan ni lah, bacaan dia yang kita boleh tukar-tukar. Kita boleh buat dia menghadap sana, menghadap macam ni, lampu graf. Dia boleh macam ni, kita boleh mengadapkan ni. Untuk semua ni, untuk paparan ni, kita boleh tukar-tukar bagi mudahkan kita dan orang lain membaca kita punya bacaan ni. Macam sini kita tengok SpO2 tu masuk ni kadar oksigen dalam badan kita, dan BPPR, BBM tu adalah denyutan nadi kita. Okey, untuk penggunaan dia, untuk kita tengok penggunaan dia lah. Kita tekan lama sikit, dia akan keluar setting. Kat setting ni kita boleh tukar macam-macam alarm dia. Bila alarm ni, function dia untuk kita tentukan bila masa terlampau rendah atau terlampau tinggi kita punya bacaan tu. Beep ni nanti kita, saya tunjuk function beep ni. Kita boleh nak nanti bacaan tu kita nak dia bunyi atau tak. Demo ni demo lah. Restore ni untuk kita factory reset. Dan beep ni kita boleh tukar, kita nak 4 ke, nak gelap sikit ke, nak terang sikit ke, kita boleh adjust. Kita exit lah. Okay, kita masuk. Okay, kita exit kan. Kita masuk balik. Kemudian kita tekan alarm setup ni, kita tekan kita alarm setup ni lah saya cakap tu. Dia boleh setting dia bila bacaan oksigen terlampau tinggi ke tinggi, tak apa oksigen, jangan terlampau rendah. Rendah 85 ke bawah tu rendah lah. Dan untuk bacaan di tangan D 130 ke atas tinggi dan 50 ke bawah untuk ini factory setting ya. Untuk sebenarnya kadang daripada pembacaan saya, untuk oksigen level sepatutnya kita dekat normal 95% ke atas. Ayuh, macam dia for normal. Bawah daripada 95% tu, 90 ke 95% oksigen kita kena check balik. Kalau boleh bawah tu sebenarnya kita dah kena check dengan doktor dah, yang kena klinik ke hospital untuk check kenapa badan kita oksigen rendah. Sebab kita akan terasa bila oksigen rendah, kita badan kita akan rasa lemah. Dan kita mungkin juga kita akan rasa macam nak hitam lah. Macam tu. Apa yang saya baca, itulah yang saya baca. Lepas tu macam dunyadi tu biasalah, dunyadi tu bila tinggi sangat kita kena check juga. Kenapa dia tinggi sangat? Berbahaya juga kita tengok rendah sangat. Kita kena check PR alam untuk PR ni, pos alam yang tinggi lah. 30 ke 30 ni. Okey, sekarang kita ambil bacaan, kita buat bacaan ya. Kita coba tengoknya. Kita ambil ada graf. Kita balik, ini ada graf ni. Kita ambil bacaan. Biasanya orang ambil ikut dari tengah. Dari tengah. Macam tu. Okey. Contoh macam ni bacaan dia. Contoh kan. Itu yang ada bunyi-bunyi tu kita boleh off kan atau on kan. Jadi dia on, nanti saya tunjuk macam mana off dia. Macam ni bacaan dia
Pasti jadi buat saya 994 tu. Bagus lah maksud dia. VPN ni pula 96. Okey juga sebenarnya. Cuma saya nervous sikit lah buat video lah. Biasalah nervous sikit. Okey, untuk kita offkan, contoh kita nak pakai offkan, nak channel offkan setting alarm kan. Kita tekan lama sikit kan. Lepas tu kita tekan pula pada beep tadi kan. Kita off. Kalau kita nak off lah kan. Lepas tu kita exit balik. Exit balik. Dia tak ada bunyi lah. Ini untuk bunyi tadi tu, maksudnya jutaan jutaan ni tu, jutaan tu kan, naik tu ada bunyi. Tapi mas alam untuk ni kata macam terlampau rendah oksigen, terlampau tinggi jutaan ni, dia akan bunyi juga. Dia akan bunyi. Itu bunyi lain pula. Itulah kita dah. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan alat ini berfungsi adalah barang yang, maksudnya bukanlah barang yang menipu. Kita contoh kan, kita buka. Dia tak ada bacaan kan. Orang biasa test dengan pen lah. Saya pun ikut lah orang kata test dengan pen. Nak tengok dia bang, dia tengok bacaan dia ada tak bacaan. Kalau kita pakai pen, kalau tiruan dia akan baca juga. Olah-olah demo tau, ada ke tak ada dia akan baca juga. Lepas tu cakap kita dekat dalam nombor padat, demo je. Jadi kita bubuh pen dia tak baca. Kita kena bubuh betul-betul tangan jari kita, barulah kita tahu bahawasanya alat ini berfungsi dengan baik. Fungsi dengan baik. Maksud barang ni bukan barang tiruan, dan dia memang mengukur. Mengukur dengan betul. Okey. Contohnya kita nak on balik kita punya tu kan, alarm tu kan, punya beat tu kan. Tekan je balik. Kita tekan balik, dia on. Maksudnya okey, kita patut kita exit je balik. Dia akan bunyi. Nampaklah macam profesional sikit kan, macam hospital bunyi ada teng. Maksud dia hidup lagi lah kita ni ha. Macam tu lah. Jadi rasanya itu je lah kot saya nak buat review pasal alat ni. Semua saya nak cakapkan apa yang dapat bacaan saya. Untuk kadar oksigen SpO2 ni, make sure kita punya oksigen tu 95 ke atas lah. Kalau boleh, maksudnya normal 90 ke 95 tu hati-hatilah. Bawah daripada 90 tu kalau boleh kena jumpa doktor lah. Jumpa doktor, jumpa klinik, pergi hospital tu, macam tu lah. Untuk PPM ni tinggi-tinggi ni macam tu juga. Kalau tinggi sangat, maksudnya 130 katas tu jumpa doktor. Bawah sangat tu tak boleh juga. Macam oksigen ni SpO2 ni tak apa. Kalau tinggi 100-100 jangan rendah je. Jadi itulah alatan yang perlu kita gunakan untuk di musim-musim penyakit ni, musim COVID ni, untuk kita uji kesihatan kita. Terutamanya baik untuk orang yang kena COVID dan kata lepas kena COVID ni, tu nak menguji oksigen kita tu okey tak okey. Saya dah pakai alat ini lebih daripada setahun lah. Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Skrin dia pun tak ada masalah, semua fungsi dengan baik. Time saya beli ni harga dia cuma RM9 lebih je. Tahun lepas lah, sebab time tu dah tahun kedua kan COVID, jadi barang-barang semua stok dah ada dan murah. Sekarang ni rasanya lagi murah lah pada alat ini. Cuma untuk brand ni lah yang saya beli ni, alhamdulillah lah, maksudnya boleh dipercayai, boleh digunakan. Itulah saya cakap. Jatuhnya itu sajalah review yang saya nak buat. Terima kasihlah kerana telah datang ke channel saya untuk melihat apa yang saya review. Moga apa yang peralatan yang saya beli yang gunakan ini bermanfaat untuk anda. Semoga ia membawa kebaikan kepada semua. Maafkan saya kalau ada kesilapan, kegagalan dalam saya membuat video ni. Masalah biasalah, saya pun masih lagi baru dalam dunia membuat video YouTube ni. Harap-harap bermanfaat untuk semua. Jadi akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.